lagi teman-teman. Am I really on the door? It's okay to pay by honesty box as well. Kita mau mandi, tapi kan orangnya pagi hari ini tidak ada orangnya. Kita belum bayar dari semalam, tapi dia ada yang unik dari sini. We pay first, right? We pay first. Have you got the money with you right now? Yeah. Jadi kita mau bayar dulu sebelum meninggalkan tempat ini. Lucunya, it's the funny thing, the unique thing is we can't find the receptionist yesterday night and we need to do the payment. So here they have a honesty box behind me. You guys, you can pay, put the money inside the box here. I won't do it. So put the money in the thing. Put that there. With and that there. Written on there. Let's see. Okay. And then that's it, and now I've paid. Here we go. Oh, yeah. And make sure it's popped right in there. Oh, they can't get it out. Yeah. Okay, awesome. Satu malamnya di sini kan $19, jadi kita bayarnya $40 gitu. Jadi ini tokat kejujurannya. Jadi orangnya tuh nggak jaga di sini. Ini terlalu pagi. Jadi kita bayarnya di honesty box itu. Karena kita baru tahu. Jadi itu tergantung ya guys. Mau bayar itu dari lubuk hati kita yang paling dalam itu. Kita jujur atau nggak sama orang lain. Karena dia sudah memberikan kita masuk malam itu kan nggak ada orang. Sebenarnya orang itu sudah sangat baik loh. Tapi itulah di negara yang lain itu kejujuran itu harus perlu. Karena kejujuran itu paling mahal guys. You know, karena kejujuran itu sangat-sangat mahal dan harus selalu dipegang teguh untuk kehidupan kita, ya. Dia punya kitchen di mana kita tinggal, bagus banget, lebih bagus daripada yang hari ketiganya, hari yang sebelumnya, sorry. Ini bagus banget, bersih, kitchennya modern, bagus-bagus. I give like 1 to 10 is approved. And this is the toilet, really clean and not smelly at all. It's beautiful. Here you go to do Jackie Chan. Yeah, this is the shower room. They have hot water and hot water. Ya, dah panik. Ini WC-nya ini bagus banget. Ini dia nggak ada air panas, ada air dingin karena ini winter kan. Jadi orang menunjukkan itu. Kalau ada winter pun orang pakai juga. Ini semuanya bagus. Gua approve banget. Jackie Chan waiting for you. Bagus guys. Jangan lupa ke Camper Fan Ground itu sangat bagus, tapi cari yang bagus-bagus ya. Itu harganya sekitar 20. Jadi saya mandi dulu untuk berangkat ke tempat lain. Kita berangkat ke Dunedin. Jadi mandi, habis itu ambil beberapa gambar, langsung berangkat ke Dunedin. Dunedinnya nggak jauh dari sini. Kata si Pak Bos, kisah 1-2 jam lah dari paling ujung kulonnya. Bakaril Chow Island. Aduh guys, dingin hari ini. Jadi mau ke on the way, mau ke lighthouse maybe. Tapi katanya sih gak jadi ya. Kita mau berangkat ke lighthouse. Katanya sih gak jadi. Lihat dulu cuacanya lagi hujan keras di sini, terus anginnya itu besar banget, kayak angin ribut gitu, jadi nggak mudah kalau buat naik ke atas gunung itu buat foto lighthouse-nya itu mancur suaranya itu, jadi agak susah. It's really difficult time now because it's heavy rain and so windy outside, so we decide to maybe we going maybe not maybe we going to straight going to Dunedin. Jadi selama perjalanan nih kemarin malam kan pemandangannya nggak bisa terekam karena lighthouse. Oh ya yeah, ada lighthouse ya, dia sudah nampak. Jadi semalam kan pemandangan tidak ada lighthouse. Malam-malam nggak nampak, sekarang agak siang jadi ku rekam kasih kamu ya guys. Di perjalanan gua indah banget pemandangannya, ini di ujung pulaunya New Zealand, ini paling ujung, jadi lu bisa lihat pemandangan. Tapi di sini ada kota kecilnya, tapi kota kecilnya bagus banget. Jadi pemandangannya ini ada kota kecilnya, terus dia tuh di tepi laut kota kecilnya itu. Lautnya deket banget loh, deket banget. Ini sini banyak anjing laut katanya. Banyak anjing laut.
Maybe turn off the heater, please. Oh, it's too hot. We're gonna need the heater when we get back in this car. Yeah. I'm just telling you. Jadi kayak gitu. And it will be on full blast. Tuh pemandangannya. Gue lihatnya di mobil. Tuh pemandangannya bagus banget. Karena dia lagi pakai itu, jadi gue nggak bisa rekam dari depan, dari samping. Hi guys, akhirnya si Andrew mau ke lighthouse, jadi kita harus jalan ke sana. Dingin banget, gue baru ganti pakaian. Tadi kan pakaian gue yang berbulu-bulu domba gitu, jadi itu weathernya masih small rain gitu, masih hujan-hujan kecil. Jadi gue harus ganti ke ini nih, gym, pakaian gym yang kayak gini dia. Bisa basah tapi nggak terlalu basah, kayak water resistant gitu, tapi nggak water resistant sih. Cuma kalau kena air itu nggak cepat basah gitu. Jadi itulah pemandangannya. Sorry ya guys, tapi lighthouse itu nice kok. Dia di atas tebing, jadi kita bisa lihat pemandangan gitu. Capek tangan gua guys, pegang kamera dari sini. Tuh, ini lap lepas. Tuh, lihat. Ini ada, ini kau ikan paus loh, karena dia lap lepas. Karena New Zealand itu kan ada whales-nya, ada opras. Wow. Capek guys, mendaki di gunung melewati lembah. Di sini nggak ada angin. Yeah. Downstairs, so windy, but here's not at all. No wind, just more rain. Gitu. Yeah. Pak bos antusias mau pergi ke sana. Capek banget. Enak sih. Guys, nggak halu-halu, tebingnya tinggi banget. Ini kalau terjatuh, terhempas, guys, habis cerita semuanya. Tinggal kenangan. Kan? Tapi guys, kita harus naiknya sampai ke sana tuh guys. Tracknya. Ti, lo bilang apa guys? Mendaki gunung melewati lembah. Kayak lagu ninjanya Hattori gitu. Aduh. Aduh. Enak banget. Dingin-dingin empuk. Okay, just walk. Capek, guys. Tuh, si Pak Bos. Aduh, si Pak Bos antusias banget. Dia hobinya lighthouse, guys. Semalam kita ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Ketiga guys semalam. Jadi berargumentasi masalah lighthouse gitu. Aduh, maklumlah namanya seperti itu. Ya, seperti itulah ceritanya, kadang-kadang cekcok, kadang-kadang meledak bagaikan apa? Gunung Merapi. Gitu. Lighthouse. Tuh kan? Lighthouse. Antusias kan, dia tuh suka banget sama lighthouse. Tapi pemandangannya banget. It's the lighthouse from here is really beautiful. Bagus banget tuh pemandangannya. It's nice. Kesana itu guys nggak mudah, jauh banget, sekitar 15 menit kesana. Tapi karena apa daya si Andrew, Pak Bos itu maunya lighthouse, ya terpaksa Inces harus ikut gitu. Bagus banget pemandangannya tuh, nggak halu-halu. Beruntung
bisa datang sini liburan selama 4 years gitu. 4 tahun gak kemana-mana. Sekolah terus. Sorry ya guys. Ini harus direkam, kita hampir ya guys. Lihat tadi di depan guys. Menariknya bagus, di zoom ya. Tata kita bisa dapat putri duyung. Tapi nggak ada di sini. Putri duyungnya ada di popok karena musim dingin. Sampai yang mendekat, tapi banget. Andrew, stop there. Hello. Jadi begini guys, lighthouse-nya tuh nampak di belakang gua kan? Belakang lihat ya pemandangannya. Ombaknya di belakang saya ini besar banget ombaknya. Cantik banget guys, kelihat pemandangannya. Guys, kita ada ke lighthouse sekarang, udah kayak udah hujannya agak besar, jadi harus pulang. Selamat tinggal lighthouse yang di ujung kulon. Guys, capek. Ini jalan pulangnya capek banget karena jauh. Kita habis ini mau ke Dunedin. Jadi Pak Busnya udah selesai. Andrew already finished with his lighthouse. He's happy now. You happy? Yeah, I'm here. Capek banget, guys. Harus minum. Capek banget. Ikuti saja, guys. Kita punya petualangan di Stout Island. Semuanya udah selesai. Capek banget. Ini namanya, di lighthouse ini yang di ujung kulon itu namanya Lighthouse Nugget Point. Ingat ya, guys. Lighthouse Nugget Point. Oke. Ceknya nanti gua kasih tahu. Halo. Capek banget. Di sini. Di belakang saya. Track to lighthouse tuh. Bye bye. Beautiful scenery. Pemandangan yang indah. Selamat tinggal. Ketemu lagi di kapan-kapan lain hari. Dan guys, gua remind lagi. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel dan like videonya. Kalau anda suka dengan video pertolongan saya di South Island, aduh, dingin banget. Sampai jumpa di tempat yang selanjutnya yang lebih menyenangkan dan lebih antusias lagi ya. See you. Tuh guys. Guys, ada anjing laut. Lagi terdampar tidur manis. Guys, hari ini saya sangat senang banget pemandangan yang indah di lighthouse itu. Terus gua pergi jalan pulang, you know, when we drive around and go back to the city, like the small town in the Nugget Point, I think. And we saw a fuller seal, I think. It's a fuller seal, it's bigger than the normal seals. Itu kayak anjing laut yang lebih besar lagi, tapi bukan anjing laut yang kecil-kecil itu. Kan anjing laut itu kan banyak macam, ini kayak yang gede punya. Jadi sangat beruntung banget gue bisa lihat anjing laut yang secara nyata itu di alam bebas yang liar gitu. Nggak di National Geographic lagi, tapi ini nyata, gue betul-betul sangat senang. Karena beruntung banget.
gue udah beruntung banget gitu. Jadi terus ikuti guys. Siapa tahu kamu bisa berbagi cerita, bisa menanyakan aku apapun tentang di island yang di Jukulon ini, bisa nanyakan apapun sama saya. Saya senang berbagi dengan anda guys. Senang banget bisa lihat semua keindahan alam yang tidak terlalu terjamah oleh manusia ini, tidak terjamah oleh kita, kan keindahan alamnya tetap terjadi dengan bagus. Itulah bagusnya gitu. Jadi terus ikuti saja ya. Welcome to Belclover. It's a really small town. I don't really know what to say about Belclover. There's some buildings. There's an ANZ bank. It's quite a pretty building. Seriously, this is a really small town. It's tiny. It's tiny. Look, there's my old car. My old Suzuki Swift Sport. Running out of things. Oh, there's a Belclover Ward Memorial District and a clue for modern furniture, which looks like some sun faded furniture in that window. So if you want some sun faded furniture, come to Belclover. There's a bridge. Okay, the bridge is kind of cool. Woohoo, bridge! This is Dunedin. Huh? This is Dunedin. No. This is Belclover. Belclover, ini small town-nya. Gak tahu di mana ya. Ini small town. Tadi dia udah jelasin. He already explained that. This is small town. And hello. And the small town is ujung kulon ini. Oh, yeah. Jadi, ya penduduknya sini agak banyak dibandingin yang tadi. Ini agak banyak. Ini kayak England gitulah ya, kayak di UK ini, betul-betul kayak UK gitu dia. Jadi perumahannya dia kayak alamnya pun kayak Southern UK gitu dia. Tapi ya gimana ya, betul-betul yang berbeda dengan yang kita di beda banget. Terus ikuti aja guys, apa tahu kita bisa mengujudkan anda dan membuat anda jantungnya berdebar cepat dan tik-tik-tuk gitu, dan jantungannya terus ikut ya. Tidak ada ruginya, tidak ada bayaran dan free fees ini. Jadi lihat video gajah itu sangat free, tidak perlu bayar ya. Jadi cuma bayar kuota internet aja ya. Jadi bisa lihat di sini gimana alamnya gitu. Jadi nggak dibodoh-bodohin orang. Jadi bisa tahu, oh New Zealand kayak gitu. Oh dia punya Sock Island-nya kayak gitu. Oh pemandangannya seperti itu. Jadi bisa tahu gitu. Jadi sebelum anda datang ke sini, lu anda sudah ada poin-poin yang mau dipergi. Jadi sudah, dan tidak video saya bermanfaat dan memberikan informasi yang jelas gitu ya. Ya. Really good condition to take a video from.
inside the car because itu windscreennya itu jalan sana jalan sini gitu, jadi kalau take video pun nggak bagus, jadinya tuh kadang windscreen itu bolak balik itu bikin jenuh gitu. Jadi baru sampai sana baru kasih tahu lah ya, jalan sini nggak terlalu bagus pemandangannya karena ini ada kotak-kotak kecil di mobil sini, jadi nggak dibilang kotak kecil malah lumayan lah, nggak ada yang gimana pun tetap sama lah dengan kayak kota-kota sebelum yang di Nugget Point sama di Bob itu, gak terlalu beda. Kalau udah sampai di Dunedin itu katanya kan Dunedin itu kayak southern UK gitu, kayak di Norway, jadi udah sampai sana sih kasih tahu ya guys, di Baharat tenang dan bertanya dia punya porta biar bisa lihat YouTube gua, tapi ada sesi-sesi lainnya gitu ya. Gunung turun di lembah tadi, belum bisa mendapatkan yang perlu relax. Jadi, sorry kalau musiknya agak mengganggu, karena si Pak Bos Edo itu dia mau ada dengan musik. Itu bagus, kayak karena kenapa? Karena biar gak aja dulu, karena kita nyetir, ya. Perlu dengan musik, biar kita ngejreng matanya gitu, terbuka lebar gitu kan. Jadi, seperti itu. Cantik banget. Jadi, terus perbanyak kotanya. Biar bisa masuk YouTube saya, duduk manis jadi anak manis ya untuk bapak ibu, koko-koko, cece-cece, biar bisa terus mengikuti setiap perjalanan saya di South Island ini. Nah, sudah berulang-ulang kali, tapi gak apa-apa, namanya mengingatkan kan, manusia itu tidak luput dari kesalahan dan sering terlupa, jadi saya selalu mengingatkan untuk mensubscribe sama punya YouTube channel and like the videonya Omi biar saya terus berkarya dan bertraveling alone dimanapun berada. Ini kita sudah di Dunedin, sudah masuk ke dalam Dunedin-nya, di kota-kota ini. Ya gimana sih tempatnya, penampakan penampakan yang baik kan Roma. Banyak ada lagi karena ada kabut, jadi gua nggak bisa terlalu jelas di atas gunung itu dikit. Dia agak kayak southern kayak gitu, kayak di Norway kata si bagus, jadi bagus banget, ramai banget. Ini kota pelajar, Dunedin itu terkenal dengan kota pelajar ya, sudah diingatkan dari video kota pelajar, banyak turis juga, tourist destination dan kota pelajar, jadi banyak yang di sini. Gue ada teman dari Jerman, dia sekolah di sini juga, kadang dia pergi ke Auckland, Thailand, jemput gue, kadang ke dekat Auckland sekalian, kadang kita bertemu. Kayaknya tinggal di sini, saya belum telepon dia juga sih, jadi kita nggak mau nanti kita mengganggu kan, jadi kita juga terlalu sama. Jadi Pak Bus ini kan dia nyetirnya tidak nongkrong. Okay, Parker, my turn. The Dunedin is known as having architecture that is very reminiscent of England. I believe that's because the settlers who came here were from England, and so a lot of the architecture is very English. Bricks, stonework, masonry, and it's one of the things it's known for, so it's pretty cool. You'll see some of that today. We'll have a look. We are going to have a little bit of an explore of the city. We're going to go and find the train station. I probably need to stop and figure out where we're going, but I figured I'd chance and just drive around a bit. I mean, how hard can it be? Very much a nicer city immediately than Invercargill. Look, before Invercargill doesn't really have a lot of charm. This, automatically, the buildings are lovely. There's, oh, I mean, just over there, there's stunning buildings right there. Behind you, Parker, if you look. Yeah. Later on. Well, there may not be a later on. Now. So, you can see around the city. Now, there used to be a Cadbury factory here as well many years ago. There was a Cadbury factory. They made chocolate. I don't think they make chocolate here anymore. Ah, they said they're close. They don't make chocolate anymore, yeah. No, they don't make chocolate anymore. So yes, here we are, we're getting into the city now. This is into the central city.
instantly feels more like a city. Oh wow. Jadi guys, kita sudah di sentralnya di Dunedin, city-nya. City-nya cantik banget. Nanti baru kita kasih lihat itu. Kita karena akan berkeliling sedikit jalan kaki gitu. Lihat kota Dunedin ini seperti gimana. Kayaknya sih seperti di kota-kota lainnya ya guys, karena dia kan kota, jadi pemandangannya itu ya semuanya di kota gitu, jadi nggak ada yang kayak mungkin itu opinion saya, tapi kayaknya ini kota besar yang bukan besar ya, ini kota yang di Dunedin memang banyak dikunjungi turis destinationnya, jadi kota pelajar juga. Saya sudah mengulangnya terus. Ya, nanti kita bawa keliling-keliling karena saya nggak bisa record video, ada windscreen gitu. Ya, sorry guys ya, nanti saya record, saya I promise, oke? Okay? Wow, ini kotanya guys, di Dunedin. Record dari samping karena nggak ada windscreen ya, jadi ya, dari samping sini aja. Tuh, dia nih dulu tempatnya kata si Pak Bos itu, ini banyak orang yang tinggal sini tuh orang UK semuanya. Kolonialnya datang dulu, datang sini orang UK. Jadi lebih sini tuh tempatnya lebih kayak here we are at the Dunedin Railway Station. Oke guys, kita di railway station yang ini. Ini peninggalan dari kolonial. Jadi bagus banget kayak di UK. Betul kayak UK, tapi gue belum pernah UK, tapi katanya sini nih dari sana gitu, banyak ini bangunannya, banyak yang British gitu, jadi bagus banget ya guys. Tuh, belakang gue kan cantik banget ya. Jadi guys, ini dia punya railway stationnya sekitar sini. Cantik banget. Ini tempatnya. Dia katanya sih udah gak operasi lagi, tapi masih ada gitu. Ini terkenal kan dari mana? Pembuatan coklat itu ya, satu company dia that is not without project anymore. So, that is what I hear. So, ya, begitu lah. Ini Indonesia juga guys. Ini railway station. Ini. Beautiful. Ini banget. Jadi kalau ke Dunedin ini, jangan lupa ke sini, ini viewpoint-nya.